Ya, ini gua literally sudah siap banget guys ya. Gua sudah ready banget, ini gua udah siap banget. Gua pengen ke GBK guys. Jadi ceritanya ini gua juga dari Depok. By the way, beberapa hari ini memang gua di Depok. Dan ini gua apa namanya, jemput adik-adik kelas dulu. Maksudnya nanti gua mas Haskar. Gua gak tau Haskar nanti sama temennya lagi juga. Jadi pokoknya intinya kita mau langsung ke GBK guys. Yo, siapa yang mau ikutan saksikan video ini sampai selesai guys. Lihat keseruannya guys ya. Gua juga gak tahu mau bakal terjadi apa, oke? Pokoknya ikutin aja guys, let's go! Jadi kita udah sampai di stasiun Pondok Cina guys. Dan ini catatan penting buat teman-teman semuanya, buat kalian yang kalau misalnya ada event besar itu diusahakan, Bu ya, kalau misalnya kita tahu bakal orangnya banyak banget, usahakan guys jangan pakai kendaraan pribadi gitu. Karena iya dong, karena bakal repot parkir, bakal repot masuk, bakal repot keluar. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan transportasi umum. Apa? Iyalah KRL, nah misalnya nih kayak gini nih, kayak sekarang nih KRL sampai Cawang, setelah Cawang udah naik Gojek ya, atau naik Grab Car lah sampai ke GBK. Tapi kita nggak tahu juga ya guys ya, ini bakal ramai atau enggak KAI-nya. Dan berhubungan juga hari ini juga kan ada acara juga di JIS buat paslon nomor 1 gitu. Jadi paslon nomor 1, nomor 2 hari ini tuh di waktu yang bersamaan ada di GBK dan di JIS. Begitu, sampai ketemu lagi guys di GBK. Let's go. Yo, Haskar. Guys, jadi gini. Kita nanti di dekat GBK guys. Ini SCBD sebenarnya jauh banget guys, tapi suaranya udah kedengeran dari sini. Karena gini, cara dari jalanan itu semua tertutup dan macet parah. Dan bersyukur tadi abang Gojeknya bantuin kita untuk memilih jalan yang oke lah, aksesnya akhirnya akan menjadi lebih dekat. Ya, kita turun sini karena benar-benar macetnya tuh parah. Parah. Jadi ramai guys, ramai banget. Yuhu, rame banget guys, sumpah. Jadi buat kalian yang mau datang harus benar-benar apa? Gak boleh naik go-kart. Gak boleh, makanya dari awal kan udah bilang kalau lu bawa mobil pribadi guys, pusing guys, repot. Ini rame banget nih, ini biru-biru nih, Demokrat udah mulai rame nih guys. Let's go. Wah, rame banget guys. Kill. Waduh. Ini nih guys, ini pendukung nomor 2 semua nih guys. Tuh, lu bayangin. Jadi gini ya, gua nggak janji bakal gua bisa masuk ataupun gua bisa kasih lihat video di dalam guys ya, gua nggak janji. Intinya jadi gua bakal ke booth-nya Kesira, yaitu Kesehatan Indonesia Raya. Jadi gua ingin ketemu sama teman-teman tim kesehatan di sana. Ya itu sih sebenarnya goals gua itu guys. Jadi kalau misalnya nanti gua bisa masuk ke dalam GBK-nya, itu bonus buat kalian yang bisa gua kasih. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa guys. It's okay. Yang penting kita sudah memeriahkan acara ini guys ya. Oke, okay? Let's go. Wede, ramai sekali. Guys, sumpah ini ramai banget guys. Gua nggak bohong, ini ramai banget. Jangan lupa pilih Prabowo tuh katanya tuh. Pokoknya ini video gua bakal naikin sebelum tanggal 14 ya. Jangan lupa pilih Pak Prabowo sama Mas Gibran. Gimana Haskar? Ini benar-benar masanya Prabowo benar-benar banyak banget guys. Jangan lupa coba nomor 2. Rame banget guys, sumpah. Makanya pokoknya gini guys, pokoknya nih ya, kalau dari gua harapan gua ini tidak turun hujan. Karena ini udah mulai ini nih. Iya nih, aroma-aroma bakal turun hujan nih. Iya, udah gelap dan benar-benar bakal hujan. Udah gerimis. Belum gerimis. Orang udah mau gerimis banget, Haskar ngomong udah mau gerimis aja guys. Jangan lah, nanti dulu. Aku mau ngasih lihat viewersku dulu ini. Ya kan, FOV di dalam kalau bisa ya. Terus sama di, pokoknya intinya kita ke ini dulu guys ya, ke booth Kesira dulu guys. Badan Kesehatan Indonesia Raya dari Gerindra. Let's go. Sumpah gua seneng banget, sumpah guys, gua seneng banget kesini. Gila rame banget, sumpah. Rame. Pokoknya guys ya, nomor 2, satu putaran nomor 2. Hey,
Kami ditunggu Ibu Sri gila. Di Tenda Putih. Rame banget guys, sumpah. Rame banget. Jelas. Bentar lagi kalau nggak dijemput dia mau take off. Nih, hidang sama. Nggak ada tiket boleh masuk. Karena tiket gue belum ambil guys kemarin dari kantor. Jadi boleh masuk. Kita ke ini dulu guys, pokoknya kita ke harus ke bagian kesehatan. Nah tadi kelihatan tuh ada ininya kan, titik-titik pos kesehatan, jadi kita harus ke sana. Oke, okay? Let's go. Suaranya Desta banget. Sudah semakin sore dan kita akan segera menampilkan Dewa 19. Jadi kita sekarang iring-iringan dari belakang mobil Pak Prabowo. Jadi beliau barusan keluar dari ruangan dari GBK. Jadi ini kita rombongan nih iring-iringan dari belakang. Nih kalian lihat kan nih dikawal, kita dikawal guys. Nah ini mamaku nih. Ini yang rambut merah ini mamaku. Jadi maksudnya ini tempatnya guys, ini medis. Ini Pak Ketua yang pakai topi. Beliau ketua kita Kesehatan Indonesia Raya. Mama. Allah.
makan yuk. Edok. Aku tunggu di BS ya. Oke, okay. Aku sama mama. Siap. Bagaimana Saskar hari ini? Hari yang sangat singkat ini. Hari yang sangat singkat ini sangat menyenangkan. Agak kencang suaranya dikit. Hari yang sangat singkat. Menyenangkan banget guys, ramai dan seru sumpah ini gokil, ramai banget. Tapi at the end lu bisa ngeliat bapak dari deket dong. Iya, intinya gue bisa lihat bapak Browo, gue bisa masuk VIP. Ya. Tapi kamu gak foto tadi ya? Enggak, tadi gak foto karena banyak banget orangnya, jadi kita gak sempat foto. Yes. Nah ini juga teman-teman kesehatan ya guys. Kesehatan guys. Ya ini teman-teman kesehatan. Iya, kesehatan. Semangat. Oke guys, kayaknya seperti itu aja guys ya buat video kali ini. Dan ya, gue sudah berjuang untuk masuk ke GBK. Gue juga udah menemukan tempat medis. Dan bahkan gue juga sudah berjuang masuk di VIP. Dan akhirnya memperlihatkan Bapak Prabowo lebih dekat lagi untuk kalian. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.